Pemirsa, Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari 9 partai melalui tim kampanye daerah Papua Barat Daya berkomitmen memenangkan Prabowo Gibran di pemilu 2024 mendatang. Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Gelora, PSI, PBB, Partai Garuda, dan Partai Prima berkomitmen bersatu memenangkan Capres-Cawapres Prabowo Gibran di pemilu 2024 mendatang. Dalam kontestasi pemilu 2024 mendatang, kesembilan partai yang masuk dalam Koalisi Indonesia Maju tetap tunduk pada aturan partai. Kolaborasi satukan komitmen solid untuk mendukung Capres dan Cawapres Prabowo Gibran tanpa meninggalkan kepentingan partai masing-masing dipilih dan pilkada 2024 mendatang. Yang rekorda ini kita akan mantapkan. Agendanya apa? Jadi antara TKD dengan relawan itu kita akan mantapkan. Kemudian dengan ketua partai Koalisi Indonesia Maju ini juga kita akan koordinasikan. Jadi muncullah kemungkinan kolaborasi yang dilakukan sinergi semua untuk bergerak, berjuang untuk menenangkan capres kita dan calon pemimpin juga. Jadi akan di apa itu lakukan kolaborasi sehingga kita petakan lokasi mana yang tepat lalu kita tawarkan. Hey, buat kita tawarkan kita sosialisasi komitmen presiden, calon presiden juga dan wakil presiden kita untuk ke depan kalau terpilih itulah salah satu kebijakan fundamental atau fundamental yang akan dilakukan. Makan siang gratis, makan anak sekolah, minum susu gratis, dana desa dilanjutkan, ya itu bagian-bagian dari komitmen yang akan kita sosialisasikan. Nah, dengan apa itu narasi besar kita adalah Jokowi dan Gibran adalah melanjutkan dan menyempurnakan, ya, melanjutkan kebijakan sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi dan menyempurnakan yang kira-kira Menanggapi pergantian SK Tim Kampanye Daerah Papua Barat Daya yang diganti sebanyak 3 kali, Safrudin Sabunama selaku Ketua DPW PAN Papua Barat Daya mengatakan persoalannya yang terjadi telah diterima dengan lapang dada. Sebagai anggota partai, Sabunama akan tunduk pada perintah partai dan tegak lurus pada tujuan partainya. Yang pertama saya harus sampaikan bahwa Partai Amanat Nasional itu adalah partai pengusung. Sehingga keputusan partai politik di tingkat pusat itu harus diterjemahkan secara tegak lurus sampai ke wilayah dan di kabupaten kota. Terkait dengan problematika SK yang kemarin yang kemudian mengganggu, kami dari Partai Amanat Nasional sampaikan bahwa itu sudah selesai. Kita ini coba dipetakan, coba diobrak-abrik oleh sebuah sistem yang sebenarnya sistem itu, mereka ada di dalam sistem itu. Tidak boleh satu partai politik memanfaatkan kekompakan-kekompakan koalisi untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ya. Kemudian Partai Amanat Nasional itu secara tegak lurus, instruksi partai adalah instruksi yang harus dimenangkan. Jadi persoalan internal TKD dengan koalisi bagi kami itu sudah selesai. Kemudian internal di antara koalisi-koalisi semua itu juga sebenarnya sudah selesai karena hari ini yang sudah melakukan action dan instruksi TKN itu adalah teman-teman dari TKD di bawah kepemimpinan Pak Bernard Sagri. Tim Liputan CWM Channel.